Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Yos di sini. Pada video kali ini kita akan membuat tata cara membuat musik hip hop hanya menggunakan smartphone Android kita masing-masing. Caranya sangat gampang sekali, teman-teman semua cukup mendownload aplikasi ini, Groovypad ini. Silakan nanti download di link deskripsi di bawah video ini, download secara gratis. Tinggal klik link itu saja. Setelah download, install, ikuti langkah-langkahnya. Dan tampilan install awalnya seperti ini. Setelah terinstall, silakan buka aplikasinya. Maka tampilannya seperti ini. Inilah menu pad-nya. Ini dari banyak-banyak kotak-kotak ini mempunyai instrumen yang berbeda-beda. Beat, ada bass, ada brass, vox, dan lain sebagainya. Di pad ini ada dua sisi. Di sisi sininya, sisi A dan sisi B. Juga bisa merekam. Ada juga efeknya. Dan banyak fitur lainnya. Jadi di aplikasi ini kita bisa membuat musik hip-hop modern. Secara gratis dan juga bisa berbayar. Jadi kalau ingin berbayar, lebih lengkap fiturnya. Jadi tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita bunyikan musik hip hop buatan sendiri. Jadi bisa suka hati kita tekan. Mari sama-sama kita dengarkan. I'm gonna make it.
Thank you.
Oke guys, gimana musik hip hopnya? Lumayan bagus kan? Hanya dengan aplikasi ini saja. Jadi sangat gampang sekali. Silakan like jika kalian suka dengan video ini dan silakan dislike jika tidak suka. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.